Halo semua, jumpa kembali bersama saya di Tutora Saib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat menu pop-up di Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang sering atau hobi bikin aplikasi berbasis Microsoft Excel, BBA maupun non-BBA, ketika kita membuat sebuah aplikasi, biasanya untuk menu-menunya, kita bisa membuatnya pada menu ribbon sini dengan custom ribbon, atau bisa membuat menu dengan menggunakan shape ya, dengan posisi navigasi di sebelah kiri atau di bagian atas seperti ini ya, sesuai dengan desain yang kita buat. Ketika kita membuat navigasi menu dengan menggunakan shape seperti ini, menu pop-up itu bertujuan untuk menghemat area ya, supaya tidak terlalu banyak shape yang kita buat. Contohnya di sini ketika saya mengklik database, maka akan muncul pop-up seperti ini ya. Jadi tidak perlu lagi kita akan membuatnya shape di bagian bawah sini karena merupakan submenu dari database ini. Untuk menghemat areanya, kita cukup membuat pop-up seperti ini ya dan terlihat lebih menarik. Dan aksi dari ini submenu yang ada ini tergantung nanti di pengkodingan ya. Kita mau mengarahkannya kemana submenunya. Contohnya di sini ketika saya mengklik submenu peserta didik, dia memunculkan atau menampilkan message box ya. Kemudian nanti kita bisa mengarahkannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membuat link antar sheet ya, atau bisa membuat fungsi-fungsi tertentu seperti cetak data atau membuat PDF dan sebagainya. Nanti bisa dikondisikannya di pengkodingannya. Yang jelas, dalam tutorial kali ini saya hanya memberikan tutorial bagaimana memunculkan menu pop-up di bagian sini ya. Sama halnya juga di bagian sini nanti bisa diarahkan ke menu pop-up ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung saja membuat menu pop-up-nya. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, silakan subscribe channel ini supaya nanti kita bisa bertemu di video berikutnya dengan tutorial menarik lainnya. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk membuat menu pop-up. Seperti biasa, untuk membuat coding kita masuk ke menu developer, kemudian menu Visual Basic ya. Langkah pertama kita membuat modul ya. Supaya terlihat rapi dan lebih jelas arahnya, modulnya ini kita kasih nama ya. Misalnya coding pop-up seperti ini. Kemudian untuk coding pop-upnya, teman-teman bisa copy saja yang sudah saya sediakan di sini. Nanti bisa di-download di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja copy. Kita masukkan ke modul yang sudah kita buat. Di sini saya jelaskan bahwa codingnya merupakan sebuah fungsi, ya, dengan nama contoh, ya. Yang perlu diperhatikan nanti ya, nama fungsinya. Kemudian yang kedua di bagian pilihan menu ya, yaitu di bagian caption, nama captionnya apa, artinya yang akan muncul di menu pop-up nanti. Kemudian on aksinya, arahnya kemana ya. Nah, hanya ini yang perlu diperhatikan. Oke, setelah membuat fungsi ini, kita nanti akan menambahkan coding yang mengarah kepada on aksi ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buat submenu. Sub di bagian on aksi namanya peserta didik. Nanti ini bisa dikondisikan ya. Oke. Misalnya namanya peserta didik. Kemudian kita akan mengarahkannya ke message box misalnya. Seperti ini untuk message box-nya, nanti bisa disesuaikan. Ini baru satu ya. Langkah selanjutnya kita buat coding untuk mengarahkannya ke bagian menu yang ini ya. Oke, di sini misalnya sub database. Oke, kita buat codingnya seperti ini. Set sub menu sama dengan. Nah, di sini karena fungsinya contoh, maka di sini kita masukkan contoh ya. Kemudian sorry, di sini sub menu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini sub menu.
show pop-up. Nah, seperti ini. Kita coba keluar, kita arahkan menu database ini ke sub database yang tadi ya. Nah, yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang di sini. Oke, kita klik oke. Kemudian kita coba klik database-nya. Nah, di sini muncul satu yaitu peserta didik. Kita coba klik, maka dia akan menampilkan message box sesuai dengan perintah yang kita masukkan dalam coding tadi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita menambahkan beberapa sub menu? Kita hanya berfokus di bagian ini ya, di pilihan menu. Kita hanya ini. Jika kita ingin menambahkan, kita cukup copy saja yang 3 baris ini ya. Coding yang 3 baris, kita copy saja. Misalnya ada 3 ya. Oke. Berarti untuk sub menu yang kedua, captionnya itu misalnya guru atau pendidik. Kemudian on actionnya nanti kita buatkan lagi misalnya namanya guru. Kemudian yang ketiga ini captionnya misalnya tenaga pendidik atau TU ya. Kemudian on actionnya dia mengarah ke tendik misalnya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat dua coding lagi ya, ya yang mengarah ke guru dan yang mengarah ke tendik. Oke, kita copy saja yang ini. Nanti yang ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini yang kedua karena ini sudah ada peserta didik, yang kedua ini namanya on action-nya namanya guru. Oke, kita ganti dengan nama guru. Kemudian message box-nya nanti bisa disesuaikan ya. Atau di sini perintah ya, tidak harus message box, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya saya masukkan di sini guru, di sini masukkan tendik ya. Oke, di sini juga namanya tendik sesuai dengan yang ini. Jadi intinya on action yang ini namanya peserta didik, jadi coding yang ini juga namanya peserta didik. Kemudian di sini namanya guru, maka di sini juga guru ya, harus sesuai. Ini juga tendik, ini juga tendik, seperti itu. Adapun isinya yang mengarah ke perintah ini, ini saya ambil saja satu contoh ke message box ya, yang ini. Oke, nanti bisa teman-teman sesuaikan, misalnya mau masukkan coding cetak data atau buat PDF atau link antar sheet misalnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya setelah itu kita coba mengklik menu database. Nah, di sini sudah masuk ya peserta didik, guru pendidik dan tenaga pendidik. Jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita membuat sub menu lagi pada menu yang lain, misalnya di menu output misalnya. Di sini, ketika saya mengklik output, maka muncul juga sub menu. Berarti nanti kita tinggal copy saja. Yang ini kita buatkan satu modul, ini namanya coding pop-up database ya. Kita buat lagi satu modul. Misalnya namanya pop-up output ya. Seperti ini, kita copy saja yang ini. Nah, karena di sini fungsi sudah kita buat dengan nama contoh, maka pop-up yang kedua, fungsi yang kedua tidak boleh sama ya. Kita harus merubahnya, misalnya fungsi pop-up 2 misalnya, atau pop-up kedua seperti ini. Oke, kita copy yang ini, nama fungsinya. Kita samakan dengan set yang ini ya. Ini namanya contoh sama seperti yang tadi. Kita masukkan sesuaikan namanya dengan nama fungsinya ya. Kemudian isinya juga disesuaikan. Misalnya di sini cetak data. Kemudian di sini buat PDF. Kemudian di sini buat gambar. Kemudian di sini juga otomatis namanya berbeda ya, tidak boleh sama dengan fungsi yang tadi. Ini namanya peserta didik misalnya, kita ganti dengan nama cetak. Ini namanya PDF. Kemudian yang ini gambar. Selanjutnya ini juga kita rubah sesuaikan dengan coding di pilihan menu yang on actionnya. Ini cetak. Kemudian ini PDF ya. Kemudian ini gambar. Adapun aksinya nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, kemudian kita buat tadi di sini kita sudah membuat sub database ya. Nah, di sini kita
membuatnya sub output misalnya. Seperti ini. Nah, di sini namanya contoh, kita ganti dengan pop-up kedua seperti yang ini ya. Samakan. Nah, selanjutnya kita aktifkan untuk outputnya, aktifkan assign makronya dengan nama output ya, yang ini. Kita klik OK. Nah, kita coba klik menu output, maka akan muncul submenu seperti ini ya. Jadi dengan cara seperti ini kita akan lebih menghemat area ya, tidak perlu lagi membuat submenu dengan bentuk shift ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini supaya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.